Wafi ta'birin akhar, dalam ungkapan lain, annasu fil madhi wa dham ala arba'ati aqsam. Manusia itu dalam menghadapi pujian dan cacian terbagi ada empat kategori. Pertama, awamun juhal, men on the street, orang jalanan, orang bodoh, orang awam. Wa ibadun zuhad, ahli ibadah dan ahli zuhud, orang yang ahli ibadah dan tidak mabok dunia. Wa muriduna salikun, dan pencari kebenaran yang sedang menjalani. Orang-orang yang lagi belajar benar, kayak ente-ente kayaknya kayak lagi belajar benar gini. Tapi nembe murid durung-durung salik durung ini masih murid. Masih nembe garap mulai belajar. Masih nembe lagi garap mulai belajar benar. Masih kelasnya masih nembe lagi garap mulai belajar benar. Dan keempat, arifuna wasilun, orang yang sudah kenal Allah dan sudah sampai tujuan. Artinya sudah mendapat, sudah finish, sudah sampai kepada garis finish, sudah sampai benar. Fa ammal awam fa nufusuhum ghalibatun alaihim. Kalau orang awam itu nafsunya masih menguasai mereka, masih menindih mereka, masih dicengkeram oleh nafsunya. Wa da'iratul hissi muhiltatun bihim, dan daerah rasa mereka, kesadaran rasa mereka masih meliputi mereka, masih banyak penuh dengan rasa, perasaan. Mahattu nadrihim al-khalqu, yang menjadi pusat perhatian selalu makhluk, selalu orang. Apapun yang dilakukan selalu bagaimana kata masyarakat, bagaimana sikap orang, bagaimana nanti orang menilai, selalu kepada bagaimana orang menilai, bagaimana kata orang. Ngapain sih, kenapa enggak langsung saja bagaimana kata Allah, bagaimana selesai. Ghafiluna an talabil haqqi, mereka lupa mencari kebenaran. Wa idza mudihu, ketika mereka dipuji. Wa aqbala alaihimul khalqu, dan dihormati orang, disambut orang. Aqbal alaihim itu artinya dihormati, aqbal itu menghadap, alaihim atas mereka. Farihu wa batiru, mereka senang dan bersukaria. Linairi muradihim, karena mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu tersanjung. Wa tahsili aghradihim, dan tujuan mereka berhasil sukses, bisa mengembangkan pengaruh, ya kan, terhadap mereka. Wa nafsul ammaratu majbulatun ala hubbil imarah, dan nafsul amarah itu memang setempel dari sononya, ya kepengen saja menjadi pemimpin, masih kepengen saja ngatur, pengen jadi pangeran, pengen jadi raja. Hampir semua orang juga kepengen ngatur. Hampir rata-rata an-nafsul ammarah itu al-hubbil imarah. Ammarah dengan imarah ya hampir sama-sama lah kalimatnya bentuk. Wa idza zummu wa adbara anhumul khalqu, ketika mereka dicaci maki dan mereka diperdingi oleh makhluk, diperdingi hati pada, dicueki, berpaling dari mereka, ketika orang tidak lagi mau melihat mereka, tidak lagi menghargai mereka, inqabatu, mereka merkeset, wahazinu, dan mereka sedih, lifawati ma amalu, karena hilangnya, terlepasnya apa yang mereka harapkan, karena harapan mereka tidak tercapai. Fahaulai qulubuhum kharbatun minan nur, hati mereka itu adalah terbungkus dari cahaya, artinya gelap gulita dan tidak mendapatkan penyinaran. Ini adalah orang awam seperti saya dan kamu-kamu semua, seperti ini. Baka di alam senang, baka di sewati.
Dan semuanya, apapun kebijakan yang kita ambil, selalu pertimbangannya bagaimana kata orang. Peduli Allah mah. Nyewat-nyewatnya beli-beli ya, sepenting uang aja nyewat kok nambah. Ya selalu begitu kan, selalu begitu. Itu kan tolok ukur bermasyarakat kan begitu. Begitu kita berbalik, enggak ada urusan manusia, sudah pasti dianggapnya orang sinting. Orang yang tidak tahu adat, orang yang sulaya adat gitu. Tapi kita ingat pada kaidah yang berlaku, kalau Anda ingin jadi orang luar biasa, maka Anda harus keluar dari kebiasaan. Kalau masih dalam kebiasaan bagaimana? Luar biasa masih di dalam aja kok. Pengen jadi orang luar biasa enggak? Ya keluar dari kebiasaan dong. Kalau kebiasaan-kebiasaan masih tetap ada, ya enggak mungkin jadi orang luar biasa. Ya namanya orang biasa. Kalau masih dalam biasa, orang biasa. Kalau luar biasa harus di luar biasa. Siap enggak meninggalkan kebiasaan? Kamu biasa makan? Coba jangan makan. Baru hebat. Kamu bisa tidur kan? Biasa tidur kan? Coba jangan tidur. Ya kalau masih makan tidur ya berarti masih biasa. Kenapa? Masih dalam kebiasaan-kebiasaan. Non? Kata siapa? Bisa ala biasa kok. Iya. Ya tapi ya artinya begini. Memang ya itu juga tidak selamanya manusia bisa. Karena ada faktor usia juga. Faktor psikologi, situasi kondisi lingkungan. Ya ketika kita masih muda mah seminggu gak tidur biasa. Tapi sekarang dua hari gak tidur udah mulai lenglangan. Lain ya karena usia sudah lanjut. Ya Mas Abang. Ya orang awam ya ada bagiannya. Tetap aja. Wa mal ubadu wazuhad fahum mujtahiduna fil ibad. Ahli ibadah, ahli zuhud. Itu mereka itu orang yang bekerja keras dalam melakukan ibadah. Solat semangatnya itu mujahadah betul-betul berupaya dengan segala keberatan-keberatannya, dengan segala kelelahannya ya, beribadah. Faruna minil khalqi, mereka melarikan diri menjauh dari manusia. Talibuna ridhal haqqi, mereka hanya menuntut ridha Allah saja. Yang mereka cari bagaimana menyenangkan Allah, bukan menyenangkan orang, enggak ada urusan. Mustauhisuna minan nas, merasa gerah, dipetakar manusia. Wahsyah. Alergi dah pokoknya. Mustauhisuna alergi. Pokoknya dipetakar manusia. Ruwet. Tahakkaku minhumul iyas. Mereka telah menyadari, meyakini betul akan kehampaan mereka. Keputusan mereka, enggak perlu bergaul dengan mereka, enggak perlu bersandar pada mereka. Fa idza aqbalu alaihim bil madhi, ketika mereka memuji, memuji ketika orang memuji mereka, wasana'i dan sanjungan, in qabadu wa khafu an yushghiluhum amma hum fi, mereka merkeset dan mereka khawatir akan membuat mereka sibuk dengan kondisi mereka itu. Wa idza dhummu wa adbara anhum al-khalq, ketika mereka dicaci dan mereka ditinggalkan, farihu wa basatu, mereka senang dan riang gembira. Litafarrughihim hina idzin lil ibadah, karena mereka akan mendapat peluang waktu yang lebih luas, tafarru bisa tungkul ketika itu untuk melakukan ibadah. Wa iqbaluhum ala ma hum alih minal mujahadah, dan penghormatan mereka ya, alama atas sesuatu, hum utai mereka iku ahli tema minal mujahadah, saking kerja keras. Ya tetapi nanti begini, kalau kita sudah menyendiri di hutan, memang ya kita khusyuk, tetapi kan tidak berbuat apa-apa untuk masyarakat kan. Memang serba sulit sih. Oleh karena itu ya harus jaga keseimbangan aja lah. Ya setahun sekali kan gak apa-apa kan ke hutan. Ya iya. Soal ke hutan terus juga kita kan tugas sosialnya gak ada. Sedangkan ibadah itu kan terfokus pada ibadah-ibadah yang saya berpengertian bahwa ibadah itu yang paling substansi adalah apapun yang membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat kita. Kalau yang sifatnya manasik itu untuk kita sendiri. Nusuk dengan ibadah itu lain. Ibadah itu ya iyyaka na'budu, pengabdian
mengabdinya kita kepada Allah itu dalam artian berkiprah dalam masyarakat, membuka lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, kemakmuran, kedamaian, itulah yang ibadah. Selama ini umat Islam pikirannya kalau ibadah itu di masjid ya payah selama ini. Ya, artinya ibadah kita memimpin organisasi, memimpin yayasan, memimpin lembaga, perusahaan yang meningkatkan kualitas, itu kan persoalan. Jadi ibadahnya Pak Haji Juhadi bukan sholatnya, bukan ibadah. Ibadah itu ya ketua NU-nya ini. Bagaimana supaya para Nahdien itu bisa bersaing dengan yang lain sehingga bisa menjadi mereka menjadi entrepreneur-entrepreneur yang berkaliber nasional, bisa membangun suatu perusahaan-perusahaan besar, rumah sakit yang bergengsi, sekolah yang berkualitas tinggi. Gitu dong.